sejak awal kami memilih pekerjaan ini, kami tidak pernah berpikir akan berada jauh di titik ini. Sejauh ini hanya ada dua hal yang selalu menjadi tujuan kami, yaitu uang dan pengalaman. Menurut kami itu sudah cukup. Kami tidak perlu khawatir akan seperti apa dan menjadi apa kami nanti. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ada hal lain yang lebih berarti dari pekerjaan ini, yaitu persahabatan, keluarga, dan cinta. This is our job, this is our pride, and we will walk with love. Pesan-pesan di Chatem, wah seru dah. Dari opening store di Cibubur, terus pesantren di Citras, apa di CTS, terus pernah ke Margo juga buang-buang air, ngalamin gue. Ya enak, betah gue temen-temennya asik.
solidly. Your teeth will know. Kita tetap harus kerja dan harus terus. Dalam keadaan ramai itu kita harus terus mandi. Karena kita badan di sekitar emas. Lagi kita foto, tapi tetap harus itu. Lumayan lah perjuangan warfare ini. Sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Solidaritas tuh ada ya, karena gara-gara kita ada tali pertemanan lah ya, persahabatan. Dan kota sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih. Happy birthday. Guys, ini adalah momen-momen pembukaan kado. Kamu selalu menyanjungku, aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita ruangkan jalannya. Merdeka kita, kita merdeka. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Saudara-saudaraku sekalian, kita bisa berkumpul semua di sini bersilaturahmi kembali. Saat lagi kalian akan menyaksikan sepenggal kisah dari Catain Malibusi. Insyaallah ini semua akan memberikan kesan yang terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yeah.
took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, you demons and all the non-believers? Becek, gimana gak becek? Kasep aja gak ada, sing bocor. Dan bro, disini mah megang makan deh, kalau megang mesin kisru sama harap aja kisahnya bro. Kisru! Jadi kalau ingat pasti tabrakan. Itu kan banyak kesalahan kita, ya enggak? Tapi kita tetap solid. Bagus. Anak-anaknya semangatnya luar biasa. Walaupun buang-buang air, walaupun buang-buang air setiap hari, tapi sangat luar biasa. Ini mesti dicontoh. Dan satu ini orangnya liquid ya ternyata. Sampai penggunaan air aja 2 kubik satu bulan. Gila ya, itu belum pernah ada di toko lain. Momen yang paling berkesan. Nah, ya. Momen yang paling berkesan buat gue, saat bersahabat dengan customer. Awalnya sih, gue jumpa sama customer yang biasa dimakan bercape. Akhirnya lama-lama kita bersahabat. Bersahabat dengan customer itu sangat menguntungkan juga sih. Kesan-kesan gue kerja di Chatham Marble City, yang gue ngerasain sekarang ini sih, kalau dibayangin capek. Tapi rasa capek itu hilang sih, gue yakin kalau keadaan ini. Apalagi orang-orang yang badannya gak terlalu gede, kayak gua, kayak gini. Tapi mereka pada tim untuk kerjanya bareng-bareng itu kuat banget, men. Gua yakin, terus semua gak nyangka. Maksudnya sih, gua punya rekan-rekan kerja yang gokil, asik, seru, capeknya tuh hilang. Gua mau kasih pesan-pesan nih buat Chatham. Chatham tuh udah bagus. Bagi gue best banget lah. Ya semoga sih dari kita semua nggak ada keluh kesah di sini. Ya kayak gue aja, kerja keras kalian sama aja seperti kerja keras kita. Tapi kerja keras kita men di sini di Margo siwah men. Bagi gue harus ngerasain di sini. Orang-orang yang pernah ngerasain di sini, gue bilang jempol men, 3 buat lo, ya kan. Apalagi lu udah ngerasain yang namanya buang air, becek-becekan di sini, diomelin sama di HP, ribut-ribut sama pihak mall. Wah itu buat banget men, gua bangga di sini. Apalagi meja kerja gua kecil men di sini, ya kan, pembuangan air nggak ada, tapi disitulah kesannya hebat, good buat kita semua nih anak-anak Margo dan XX Margo, the best team men. Intinya sih, kalau kita bersahabat dengan customer, customer akan lebih bersahabat dengan kita.
sales, oke? Okay? Nggak ada itu, kita nggak akan gajian, bos, okay. Ya kan? Kekeluargaan, kesenangan, teamwork, gaji sih. Besar-besar untuk area 6 kedepannya, supaya menjaga kesolidan, untuk motivasi terus terjaga. Buat area 6, sukses terus. Jaya, dan area 6 menjadi contoh bagi area-area lain di Chatham, karena area 6 menurut saya is the best. Sudah menjadi area nomor 1 di Indonesia deh. Dari satu ya deh, karena gara-gara kita ada tali pertemanan lah ya, persahabatan itu juga muncul karena ada kenangan. Wah, gue dulu pernah susah bareng nih sama dia di store, susah seneng bareng di store gitu lah, mau nangis-nangis, mau tawa-tawa gitu. Intinya sih kalau misalkan gue menggambarkan untuk 3 kata, solidaritas, persahabatan, sama kenangan. 3 kata buat apa ya? Jadi karyawan tetap. Jadi karyawan tetap. Enggak boleh sakit. Buat teman-teman, kalau kejunya jumping-jumping tetap semangat ya, terus sering-sering mutasi juga tetap semangat ya, nanti kita ketemu lagi kok, orang-orangnya itu lagi, cuman beda-beda tempat aja sih, itu aja tetap. Mulai gua ngerasa capeknya itu semenjak hanya Vegas. Menurut gua ya, gua bedek aja gitu sama dia, maaf gua jadi keluar, tapi sebenarnya gua betah sih. In February 2013, I'm joined with Food Beverage Indonesia company. Well, actually, I have 3 years experience with 3 different places. First, I'm working in Botany Square, second, Sentul City, and now I'm working at Tarasutra Bogor. I always believe God always the best character in my life. Every day is a good day for me because tomorrow is a mystery. Today is a gift, and now Food Beverage Indonesia company is the best company for me and for my family, and I love you so much for all it's experience in my life. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up. Chatham itu emang sangat luar biasa ya. Ternyata dia orang-orang terpilih doang yang bisa masuk sana. Dan gue cukup beruntung sih. Itu yang gue dapet di area 6, keluarganya sih. Tau banget. Ya walaupun gue sering ada di masalah, ya kan. Sering jadi bahan bulian sama teman-teman gue, ya kan. Jangan bahan-bahan ketawaan. Tapi gue sih jadi motivasi aja. 3 kata yang buat Chatham itu. Dialog, kekeluargaan, apalagi ya, persahabatan sih. Sama di arena tetap solid sih, sama kru-kru yang main tetap jaga keluarganya, kekompakan. Kalau bisa sering-sering aja touring-touring main, biar si Adi Depok tuh luar biasa. Dia emang, kalau buat yang gue dapet dari pengalaman dia pengalaman sebelumnya, dia gurunya emang luar biasa sih, makanya dia bisa mendekatin sales. Ya biasa. Yang gua cingin jempol sih dia emang. Walaupun emang administrasinya agak kurang. Iya. Bapak Gusmawan mungkin ya. Ide kreatifnya emang luar biasa sih gua tuh. Walaupun masih muda ya kan. Udah bisa ngelompatin yang senior-senior. Luar biasa sih.
Percobaan terakhir paling ini kan gue tadi jarang bentar lagi nih punya hitung hari doang. Terus itu terima kasih udah bisa ngajak kerja sama ya kan. Terus selalu support gue, dukung gue, ngajarin gue dalam berbagai hal macam-macam ya kan. Walaupun gue banyak kurangnya ya kan, tapi tetap di support. Sukses sih buat Pak Aryo sama Pak Dudu. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see